Yusuf Bachtiar adalah pemain Persib Bandung yang aktif mulai pertengahan 80-an hingga awal 2000-an. Mengawali karir sepak bola dari Poruni hingga Diklat Ragunan, Yusuf muda lalu mengembangkan skillnya dengan menjadi binaan Persib Bandung. Berstatus pemain binaan Persib Bandung, pria kelahiran Bandung tanggal 14 Juni tahun 1962, ini memilih mengembangkan bakat sepak bolanya dengan mengikuti kompetisi Galatama dengan memperkuat tim Perkesa 78 Sidoarjo. SMA, ya saya langsung ke Ragunan. Kebetulan ya mungkin ada potensi, saya ditarik ke Ragunan. Nah, padahal pada saat di Ragunan, di awal-awal Ragunan juga saya sempat masuk main bareng dengan Ajat CS, yaitu di Persib Junior kita. Pada saat itu kita ada posisi di juara ketiga, Piala Suratin tahun 79-80 lah waktu itu. Nah, kemudian habis dari Ragunan, saya pada saat itu tidak kembali lagi ke Bandung. Saya memutuskan untuk bermain di Galatama, namanya Perkesa 78 di Sidoarjo. Setelah merasa matang dan mempunyai pengetahuan dan jam terbang yang cukup tinggi, pemain berjuluk Si Kancil ini kembali memperkuat tim Persib Bandung dengan status pinjaman. Bersama Heri Kiswanto dari Kramayuda 3 Berlian, Yusuf berseragam Persib Bandung untuk mengisi posisi gelandang dalam gelaran turnamen Pesta Sukan Brunei Darussalam 2, 1986. Yusuf yang sudah memiliki pengalaman dan skill yang berkembang, menjadi pemain yang tidak lagi canggung dengan para pemain senior Persib lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!